Hey guys, balik lagi sama aku Chopers. Kali ini teman-teman kita akan main lagi Beruang Sultan. Dan kali ini guys, di Beruang Sultan kali ini teman-teman, aku aneh banget. Kampung Beruang kini sepi banget guys. Nah, katanya sih teman-teman, aku mendapatkan sebuah kabar atau info atau berita gitu guys. Katanya ada sebuah pertandingan gitu guys. Nah, jadi teman-teman, pertandingannya apa sih bang? Sampai-sampai Bang Chopers gak diajak dan gak dikasih surat atau gak dikasih undangan guys. Nah guys, jadi katanya sih teman-teman ya, menurut sumber yang aku baca guys di Google, Mbah Google, jadi teman-teman ternyata ada sesuatu pertandingan. Halo, wah ini apa ini? Oke, ada sebuah pertandingan. Aduh, apa ini? Oke, di sini guys, aku akan berlatih dulu teman-teman untuk memulai sebuah pertandingan tinju. Oke, hop, siapkan tangan kalian, kepal. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita pukul sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow, sudah hancur guys. Oke teman-teman, ini udah hancur guys. Kasian banget ya, ditusuk kayak di sate gitu, dipanggang guys. Wah, kasian banget guys. Oke teman-teman, selanjutnya guys, di sini teman-teman, di mana ya kita bisa memelihara otot kita untuk berlatih dan kita akan mengikuti sebuah turnamen tinju. Katanya itu bakalan diselenggarakan hari ini teman-teman. Tapi sebelum itu guys, kalian subscribe dulu guys. Dan di sini Bang Chopers pengen tahu teman-teman, pertandingan tinjunya gimana sih guys ya. Soalnya kan mereka semua kan gak ada guys di sini guys. Wah, sepi banget teman-teman ya. Aduh, di mana mereka nih? Aku nggak tahu nih. Katanya sih bisa masuknya lewat rumah rumah raksasa guys. Rumahnya dari scientist atau profesor ya. So, langsung aja masuk yuk. Yuk, 1 2 3 guys. Let's go masuk. Capluk. Wow, kita udah masuk ke dalam rumah raksasa profesor. Oke. Ini dia teman-teman. Wih, ada pilar-pilar nih guys. Wih. Guys, ternyata mereka semua ada di sini teman-teman. Oh, ini adalah sebuah bocil-bocil, kenapa kalian menonton sebuah pertandingan tinju bocil? Ya ampun, bocil-bocil yang masih pakai dot, mereka semua bertanding guys. Nah, jadi ini teman-teman, ada si karakter Jeffrey, ada si karakter gak tahu, ada si karakter Zoro, ada Capitalos, ada... Oh guys, kenapa aku baru tahu guys, kenapa ini disebut rumah raksasa guys. Kalau kita masuk guys, otomatis karakter yang kita pakai ini jadi pendek guys, dan mereka semua jadi besar guys. Aduh, aku baru tahu dan baru ngeh juga guys nih. Teman-teman, di sini ada karakter sang raja telah kembali guys. Oke, ini tangganya. Oke, ini ada Capitalos. Wah, bener guys, Capitalos aja tinggi guys, lebih tinggi dariku ya. Oke, kita masuk dulu. Nih guys, ada pertandingan antara si karakter yang Drag Rabbit versus siapa ini guys? Versus Tristopio guys. Waduh, Tristopionya kok besar banget ya. Bentar. Ini berapa? Oke. Lah, ini kecil guys. Oke, bentar, say what. Lah guys, kok bisa segede gini guys? Wah, gak adil woy, Capitalos itu gak adil woy. Ini, aduh, gimana bisa guys? Anak sekecil itu bertarung dengan orang besar dan dewasa guys ya. Aduh, anak sekecil itu bertarung dengan Tristopio. Waduh guys, di sini kenapa ada Tristopio dan juga si karakter ini guys? Keren juga ya teman-teman, arena tinjunya. Wah, ini kayak mau bak guys. Oke, tadi kan kita udah latihan tinju guys ya. Nah, sekarang saatnya teman-teman kita akan melihat pertandingan tinju guys. Dan ini bener-bener gak sia-sia banget kita latihan tinju guys. Kita bisa langsung nonton pertandingan tinju guys. Waduh. Oke teman-teman, ini adalah pertandingan antara Tristopio lawan Drag Rabbit guys. Wih, kece betul ya. Wah, ini dia teman-teman, mini gamesnya seru juga ya kalau kita main. Nah guys, seperti ini teman-teman. Oh no guys, ini keren banget ya teman-teman. Pokoknya keren betul guys pertandingannya. Wah, serem banget ini, pasti siapa yang menang ya guys. Like video ini kalau kalian merasakan kalau Tristopio bakalan menang. Dislike video ini kalau si Drag Rabbit yang bakalan menang ininya guys. Oke guys, yang paling banyak komen di kolom komentar ya guys, siapa yang bakalan menang di pertandingan hari ini guys ya. Apakah Drag Rabbit atau apakah Tristopio di sebelah kiri, dan juga di sebelah kanan ada si
Drag Rabbit Cast. Oke teman-teman, jadi ini dia teman-teman, dan ini sebetulnya ini bukan mini games, tapi ini adalah mod penuh. Kalau teman-teman pengen tahu gimana sih caranya unlock kayak gini atau gimana sih cara bikinnya, langsung aja tonton di channel Cupers ID ya guys. Oke, jadi kita di sini nggak ada rahasia atau apapun ya teman-teman, melainkan ini adalah sebuah pertandingan yang sangat seru banget kayaknya guys. Keren banget nih pastinya. Wadidaw guys, wah keren banget. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, dan jangan lupa di share videonya. Sekian dulu, nanti kita lanjut lagi bikin apa lagi di Cupers ID. Bye bye.